Pemirsa, Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan bencana banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat. Dalam waktu dekat, Presiden juga berencana untuk meninjau langsung lokasi terdampak. Saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BPBD untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita tahu juga perkembangannya seperti apa, kondisinya sebenarnya sudah kita ikuti, dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, fungsi juga baik tata, sehingga nanti apa kalau waktunya sudah ketemu dan langsung.